kita ini, di atas semua ceramah kuliah yang kita dengar, pemberi petunjuk yang sebenar ialah Allah Subhanahu wa Taala. Sebab itu Nabi ajar khutbatul hajah. Bila nak berucap innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Man yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah beri petunjuk, tidak ada yang dapat menyesatkannya. Maka seperti mana saya, tuan-tuan, saya jauh lebih memerlukan untuk berdoa kepada Allah, berilah padaku petunjuk. Maka apabila bangun di tengah malam, mintalah petunjuk. Apabila solat, mintalah petunjuk. Bukan sekadar petunjuk kerana kita dah masuk Islam, berarti kita dah dapat petunjuk. Artinya telah habis petunjuk kepada agama yang betul. Tetapi di dalam amalan agama, dalam kehidupan beragama, dalam keputusan-keputusan di dalam hidup ini, kita memerlukan petunjuk dan bimbingan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu, maka jangan berhenti daripada memohon petunjuk Tuhan. Dosa, semua orang akan melakukan dosa. Kita seperti mana bapa kita Adam melakukan dosa. Tetapi sejauh mana dosa yang dilakukan oleh kita pun, kita tidak akan lari daripada petunjuk. Kita akan sentiasa kembali kepada Tuhan dan menginsafi dosa yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa Taala itu Ghafurun Rahimun, pengampun dan pengasih. Maka hari ini ramai yang dengar daripada pagi, tapi saya bukan tazkirah pada perempuan, pada diri saya, untuk sentiasa saya memohon petunjuk. Kerana petunjuklah yang merupakan perkara yang paling penting dalam kehidupan ini. Ramai orang kalau pegang mikrofon ini dengan bahasanya yang bombastik, dia boleh bercakap berbagai-bagai tajuk. Tetapi belum tentu semua tajuk yang indah-indah itu telah mendapat keredaan Tuhan Jalla wa'ala.